One and Only, melawan mitos, mengungkap fakta. 705 Net Official. Barca brother, pemain curuk-curuk mania dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ini curuk-curukan bahan ya, yang pernah gue posting kalau nggak salah sekali atau dua kali di konten 705. Nah sekarang hari ini kita posting lagi nih, hari Minggu mumpung libur. Tanggal 6 Maret 2022. Pakan tetap kita pakai Pur 705. Ini kita pakai langsung high protein alias protein tinggi. Campurannya dengan silver platinum, yaitu black premium high protein dicampur dengan silver platinum. Kenapa dicampur? Ya itu pilihan ya, mau dicampur boleh, enggak apa-apa. Oh, kita lagi ngobrol di bunyi tuh. Silver itu ada jahe, ada kunyit, dan ada daun pepaya. Jadi jahe dan kunyit sebagai penambah imun di dalam tubuh si burung biar nggak gampang sakit.
ada di silver, platinum, dan juga di red mistis. Red mistis itu untuk pakan jangkrik dan ulat-ulatan. Itu kemarin beli pisang ya, sisa sedikit kita kasih kepada peleci bahan dan curuk-curuk bahan. Nah, pisang udah habis, kita selingi dengan nektar hijau, yaitu nektar dari 705 ambiar. Jadi sebagai pengganti buah dan selingan buah diberikan nektar 705. Jadi burung pemakan buah-buahan tidak ketergantungan dengan buah, dan pemiliknya atau kicau mania tidak ketakutan harus memakai buah setiap hari. Kalau tidak ada buah, burung tersebut akan nyilet, akan kurus, nggak mau gacor, dan nggak mau bunyi, lama-lama mati. Jadi pengganti atau selingan buah-buahan ada di 705 nektar ambiar, warna hijau dan warna merah. Penjemuran pun tidak perlu terlalu sering setiap hari atau terlalu lama penjemurannya. Dengan PUR 705 ya, seperti kita lihat di layar, pisangnya pun dia nggak seberapa rakus lagi makannya, karena dia sudah meminum ini, sudah merasa kenyang dan terpenuhi kebutuhan vitamin dia sebagai pengganti buah-buahan dan selingan buah-buahan, yaitu nektar ambiar ada warna hijau dan merah. Sesuaikan sesuai kebutuhan burung Anda. Kalau nggak pakai nektar, mungkin pisangnya ini sehari, jangan kan sehari ya, setengah hari pun udah habis nih, cuma sepotong. Ini udah berhari-hari nih, masih nyisa pisangnya, masih matang nih, belum mentah tuh. Ya tuh. Jadi karena dia sudah meminum ini, jadi menghemat kita, nggak perlu tiap hari beli pisang, dan juga tidak perlu takut burung pemakan buah kita tinggal pergi. Yang penting ini ada, pur ada, air minum ada, udah cukup. Nah, yang kita perbanyak itu harusnya mandi, bukan jemur-jemuran. Banyakin mandi, mandi, mandi. Burung lama-lama yang tadinya giras bisa anteng, yang tadinya nggak bunyi jadi bunyi, apalagi kalau mandi hujan. Habis mandi hujan maupun habis dimandikan, dia merasa segar dan tubuhnya fresh. Jadi yang penting harusnya mandi, baik siang, pagi ataupun malam, diperbanyak mandinya. Dan pengembunan, pengembunan bukan penjemuran, pengembunan yang harusnya dibanyakin, dan pola mandi. Serta burung jangan di keradang, kerodong, kerodong basah, kerodong kering, kerodong anget-anget, nggak perlu. Kerodong kalau kita mau bawa pergi, mau bawa ke gantangan, perlu memang kerodong. Tapi kalau di rumah nggak perlu kerodong. Diablak full setiap hari. Dah kelar rawat burung curuk-curuk bahan dengan produk-produk serem dan cara-cara barbar di 705 net. Burung cepat tenang, cepat anteng, tanpa harus dijor dengan ekstra fooding kroto, ulat tongkong, jangkrik, tanpa harus diberikan buah setiap hari. Burung sudah ngeropel dan gacor. Asal produk dan cara-cara barbarnya diikuti. Pilihan di tangan Anda, bos. Ini segini aja seminggu nggak habis nih. Segini nih, seperempat malah, cepuk kecil. Untuk segala jenis burung ya, mau cuca hijau, mau curuk-curuk, mau anis merah, anis kembang, yang penting burungnya makan buah, bisa meminum
705 nektar ambiar, baik yang hijau, satu lagi yang merah. Kalau merah biasanya peleci, kalau hijau segala jenis kolibri dan burung-burung lain-lainnya. Yang penting dia makan buah-buahan. Dan ini tanpa ditaruh kulkas pun aman, yang penting taruhnya di tempat teduh. Tapi kalau mau lebih aman dan lebih awet lagi, lebih baik sebaiknya ditaruh di dalam kulkas pendingin. Tapi kalau memang rumahnya tidak ada kulkas, bisa ditaruh di tempat sembarang, yang penting tidak terjemur matahari. Nah, kalau mau ditambahin ulat tongkong bolehlah seminggu sekali ya. Nggak perlu banyak-banyak, 2-3 biji atau 5 biji ulat tongkong boleh seminggu sekali. Dan jangkrik pun nggak perlu setiap hari. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau lagi nggak sempet, boleh diberikan jangkrik tambahan, yang penting dia sudah makan pur 705 dan nektar. Pengganti buahnya atau selingan buahnya sudah ada di dalam kandang dia. Mau pagi sore atau mau pagi saja, silakan. Masih ada kakinya nih, hidup-hidup. Kaki belakang masih ada 2 biji yang tajam, yang katanya di channel sebelah rusak, serak, mati, ketelak, pita suaranya rusak, nggak keluar suaranya. Nih ini buktinya di sini, bos. Oke, gitu aja untuk perawatan curuk-cuk atau cerok-cok bahan sampai dia bisa gacor, buka paru, ngeropel dan ngegaruda. Tadi cocolannya H705 dicampur 705 special edition yang putih-putih ya. Nah, habis mandi gini basah, taruh di bawah aja. Tempat rendah, tempat kita berlalu lalang, tempat kita bolak-balik di hadapan dia. Biar dia lebih cepat tenang, anteng dan enggak begitu gerabakan atau nabrak atau nyucuk ke hidung atau ke mata dia. Tapi tambahannya itu tadi, special edition diberikan. Minimal seminggu 2 kali, sebaiknya memang setiap hari sampai burung itu tenang dan anteng dan tidak nabrak lagi mukanya ke jeruji. Baru kita berikan seminggu 2 kali special edition-nya. Teng-teng nih, bos. Teng-teng, bos. Tuh. Nggak nabrak. Anteng tenang di tangkringan nih. Ini baru bukti, bos, bukan jarkoni. Ini tuh. Ini baru bukti, bos, tuh. Tuh, diangkat tuh, diteng-teng tuh. Oh, digoyang-goyangin tuh. Nucuk lah mukanya, hidungnya, mukanya, matanya ke jeruji. Gerabakan gak tuh, lihat tuh. Produk apa dulu, bos? Produk bukan kaleng-kaleng nih, bos. Nih, bos, bukti tuh, bos, tuh. Tuh, curuk-curukan bahan nih, bos. Om Yokan bisa begini, bos. Bukti mana lagi yang kau ingkari, hater-hater? Bukti mana lagi yang kau ingkari, hater-hater? One and only, 705 Net Official.